Jadi agama itu ada namanya dalil akli, namanya ada dalil takli. Dalil akli itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, itu dalil akli namanya. Ada lagi namanya dalil akli, karena akal ulama itu mempertimbangkan seperti ini. Kalau kita mengatakan Allah itu, makanya ada dalam hadis itu, kata ada di dalam hadis kata Rasulullah, jika syaitan itu mengatakan kepada engkau, siapa yang menciptakan engkau? Allah. Siapa yang menciptakan abahnya engkau? Allah. Siapa yang menciptakan kakeknya engkau? Allah. Siapa yang menciptakan datunya engkau? Allah. Siapa terus sampai terakhir, sampai habis urutan manusia, siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Ada itu hadisnya. Lalu disuruh kata Rasulullah, kalau sudah sampai pikiran kita ke situ, tidak usah kita pikir sepanjang, kita cukup mengucapkan aman tu billah. Aku beriman kepada Allah tanpa ada protes apapun. Otak manusia itu tidak mampu menyerap apa yang semua yang ada di bumi ini, tidak mampu. Jadi sifat Allah yang kedua adalah qadimun, Allah itu maha terdahulu. Tidak ada awalnya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal. Kalau kita memikirkan Allah itu ada awalnya, berarti sebelumnya bagaimana itu? Allah itu asalnya dari mana kok bisa ada tim gitu? Bisa ada ding gitu, masa tidak mungkin. Secara logika itu kayak gini, asap, ada asap itu tidak mungkin, pasti ada api. Tidak mungkin ada asap tidak ada api, itu mustahil ya kan? Secara logika kan kayak gitu, gitu pikirnya itu, ada asap pasti ada api. Masa asap muncul tiba-tiba keluar dari arah mana gitu, tidak mungkin. Itu hukum logika namanya, logika memahami secara logika. Demikianlah juga ini, Allah itu maha terdahulu, tidak ada awalnya.